tenggelam dalam sendu. Waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu. Dan kau hadir mengubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa. Terima kasih. Membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Ya Allah. Oh gitu. Oh jadi gitu ya? Bukan lo dong kali, gue juga lebih indah kali sekarang semenjak ketemu sama Esti. Sekarang mau gemeteran. Bentar, Ki. Katanya mereka ini udah saling panggil sayang, bener gak sih? Hah? Masa sih? Enggak. Iya, karena gak ada sayang gitu. Enggak. Itu di chat apa di lisan? Enggak, itu salah dengar. Salah dengar. Coba nih kita lihat di berikut ini. Kita lihat aja deh tayangan berikut ini, yuk. Ceki bro. Makasih ya. Yang nonton itu yang... Motor-motoran. Kayak kita tutup kalian ngapain nih? Kalian ngapain? Ya mereka nonton. Coba gue ops. Kesilauan ya? Tuh. Kesilauan ya? Iya kan? Sayang mas. Enggak, bukan. Itu tuh bukan sayang, itu tuh yang tadi silau ngap. Iya. Ngap. Jadi ngap atau itu iya. Apa silau mungkin ya? Sayang itu untuk ke orang lain? Iya. Apa ada orang lain di situ? Cuma kita sih. Mas Silvan ya. Maksudnya ada Mas Silvan waktu itu di situ. Ya, tapi yang on cam kita doang. Iya, yang on cam cuma kita doang. Gitu. Ya udah kalau gitu langsung aja deh secara live lo ngomong sayang deh. Boleh enggak? Coba deh, coba aja kayak gini. Apa? Gini aja. Ici sayang, kamu dikit aja sayangnya enggak jadi. Dikit aja coba. Gini. Say. Gitu. Gini. Iya. Ici sayang. Yang. Ya. Sayang. Berarti udah nih pacaran nih, udah pacaran. Ini siapa sih? Gel, tapi ini gue ada sedikit cerita ya. Sebelum sampai Aris deketin Kak Cis di titik sekarang ini. Aris tuh sempet dihadapkan sama dua pilihan waktu saat itu. Iya, benar. Dan gue sebagai sahabat, dia udah minta saran sama gue. Dekat gue yang mana Kia. Yang ini nah, sama gua ini. Gue sebagai sahabat yang baik, gue kasih masukan yang baik nih. Gue kasih gambaran nih, kalau lama ini begini-gini nih. Kalau sama Kak Ricis, begini nih gue kasih... yang apa sih lo? Gue kasih. Gue kasih pertimbangan-pertimbangan yang bagus. Sampai akhirnya Aris terbuka pikirannya dan memilih Kak Ricis sampai sekarang. Dan ada lagi Gel, bukan dari lu doang, dari Ricis pun sempat chat gue. Yang sebelum ke Aceh, boleh disebutin gak ke sini? Boleh. Apa? Sebelum ke Aceh, gak boleh. Jangan deh. Apa? Nanti murka. Jangan. Jadi mereka berdua saling surat ke gua. Haris pun begitu. Yang di Bali, malam tahun baru. Adi, lo tuh sebenarnya teman siapa sih? Malam tahun baru. Jadi gini, Gal. Dia, kayaknya gua di... Jangan ya. Udahlah, dimasukin. Ya terus gimana? Gimana? Jadi ya, katanya sih Haris ini... Kasih tipis-tipis aja. Tipis-tipis ya buat penontonnya. Gue dibayar lebih mahal di sini, kan? Udah, gua kasih aja. Udah lah, nanti aja lah kita ucapin itu lah. Pokoknya mereka tuh ada rasa lah, setidaknya. Okay. Karena mereka udah bareng-bareng terus, gak mungkin lah kalau. Dan juga lo baru tau gak, dengar-dengar nih, bukan dengar-dengar sih, baru tadi gue cek. Subscribernya Aris udah naik jadi 1 juta subscriber. Mantap, Aris! Aku bangga banget sama lu, keren banget 1 juta. Aku bangga banget sih sama dia. Mantap. Aku bangga banget. Tapi... Katanya Ricis mau ngasih hadiah. Nah, tapi ini semua juga... Taruh. Dia yang 1 juta subscriber, yang ngasih hadiah ke Ricis. Iya. Hello! Gini. Bapak lu ngasih hadiah? Sebentar. Aku boleh ngomong?
Oke. Aku tuh tipe orang yang senang kalau ada orang yang mencapai sesuatu. Kak, aku subscriber aku udah 3 juta loh, Kak. Ntar dulu. Gue dikit lagi 1 juta, yuk. Ntar dulu, ini kan yang paling dekat sama kan sekarang Haris nih. Nah, Abang Ais kan sekarang... Kita ya ntar dulu kan fokus dulu satu. Nah sekarang dia udah mencapai sesuatu yang mungkin gak gampang kan untuk dia. Achievement lah, pencapaian. Tapi. Apa? Gue juga pengen ngucapin lah sama Bilar, sama Adi, sama Ricis yang udah selalu bantuin gue juga. Iya, gue sering mau bantuin lo udah. Tahu gue. Oh ini hadiahnya guys. Ini hadiah buat Ais. Ini kado buat Abang Ais karena katanya dia suka katanya. Katanya. Tapi aku enggak tahu. Coba lihat. Aku belum pernah buka loh, ini eksklusif loh di sini loh. Waduh, sabar Warido, ini eksklusif perdana. Eksklusif. Perdana hanya di Hotel Terabek Wanida. Emang hotelnya keren, mantap. Ini untuk kamu. Enak banget jadi Haris ya, udah subscriber nambah. Biar makin semangat. YouTube-nya makin naik pendapatannya. Buka. Biar kamu makin semangat kontennya. Semangat dong Haris. Merah. Lama lu buka begitu aja. Gua ambil juga nih hadiahnya. Tuh. Suka. Kakak kan udah terbiasa nih konsep ini kapel sama Haris. Apa sepatu yang kakak kasih ke Haris yang ini? Ada kapelan juga? Ada kapelannya nggak? Nggak bisa jawab. Oke. Makasih ya. Oke, sekalian kontennya. Makasih banyak loh. Semangat kontennya. Thank you banget. Udah langsung coba langsung pakai nggak? Langsung pakai. Terima kasih teman-teman udah nonton kita. Ya udahlah, gue satu sepatu. Sampai ketemu di minggu depan dengan bintang tamu yang pasti nggak kalah menariknya. Oke? Doain terus yang terbaik untuk kita semua. Amin. Kami pamit undur diri, terima kasih. Selamat kita subscribe, 1 juta subscriber. Terima kasih.